Afatardo ya Muhammad? Belum. Minta lagi. Siapa? Orang-orang yang punya dosa besar dan tercatat semestinya masuk neraka, tapi dibela oleh Nabi, digagalkan masuk neraka. Di antara mereka mungkin ada yang persoalan su'ul adab, ya, cangkolang kepada ahlul bait, cangkolang kepada para sahabat Nabi, cangkolang kepada para ulama, cangkolang kepada para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Nah, ini akan ada pengadilannya. Apa perkara pakai ini akhirat? Dipermalukan di hadapan orang-orang soleh, bahkan dipermalukan di hadapan Ummul Arifin. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dipermalukan di hadapan Nabi karena telah membebani Nabi, membuat Nabi susah membelanya di hadapan Allah dan malu. Betapa malu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya masuk surga.